bahan-bahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin setelah roti disobek-sobek, masukin coklatosnya. Jelas, agar kita rasanya bertiramisu ya, kita masukin kopi tiramisu. Masukkan 35 gram gula. Masukkan agar bening. Bismillah. Kita kasih keju supaya lebih yummy. Masukkan kurang air 750 air. Di sini. Masukkan air 750 mili. Bismillah. Masukkan garam sejumput aja. Ke kuning telur. Ke kuning telur. Terus kita aduk. Udah. Sedikit aja. Terus kita aduk. Mana kita tadi? Kita masukkan ke dalam sisa adonan. Dengan api kecil, lalu kita tuangkan telur yang tadi sudah kita aduk dengan garam dan sisa adonan, lalu kita masukkan. Kita aduk di dalam adonan tadi. Kita dengan api kecil saja ya. Jika anak-anak minta bantuan orang tua untuk mengaduk karena panas. Sekarang kita bikin flanya. Taruh bubuknya, lalu kasih air panas. Ini dia. Yummy. Puding, roti. Ala-ala. Kucing.